Jadi dalam segmen yang seterusnya, kita akan membincangkan nama-nama artis. Mesti macam, nama artis nak bincang apa? Tapi sebenarnya cara penyebutan. Kadang-kadang orang sebut nama Elyssa ni, Elyssa. Kadang-kadang ada Elsa. Suka hati mereka lah. Tapi yang penting sebenarnya nama mereka ni macam mana ataupun sebenarnya reti tersebut. Jadi kadang-kadang macam sebagai contohlah, Scarlett Johansson. Sebutan dia kita kena cakap macam seolah tak ada J. Padahal nama dia ada J. Kenapa dia letak kat situ kalau tak reti disebut? Inilah persoalan-persoalan dia. Jadi kita akan mula dengan nama yang pertama. Jadi watak pertama atau nama pertama yang kita akan uji diri kita bersama-sama adalah watak yang kita semua kenal daripada cerita Alice in the Wonderland. Okey, ni cara Elyssa sebut nama dia, okey? Mia Wasikowska. Tapi sebenarnya ni ejaan dia. Tapi sebenarnya cara betul sebutan dia adalah Mia Wasikowska. Baru sebutan dia jelas. Tak percaya tanya kawan-kawan Rusia yang lain. Elyssa tak buat cerita, okey? Ingat, Mia Wasikowska. Tersambuh Elia aku. Jadi nama yang kedua pula. Ini yang berlakon cerita Resident Evil. Nama sebutan kalau kita secara biasa-biasa baca ialah Mila Jovovich. Sebenarnya Mila Jovovich. Gitu. Dia macam fish tapi vich. Jadi Mila tau lah. Mila Jovovich. Bukan Jo pun ni Jovovich. Jovovich. Mila. Yo, Voich. Cukup sekali aku sebut nama ni, lidah aku terbelit. Satu lagi. Mamat yang memainkan watak dalam cerita Magic Mike yang tua-tua sikit berjanggut. Nama dia kalau kita sebut secara biasa. Joe Manganiello. Dia macam adik-beradik Super Mario campur Jello. Jadi Joe Manganiello. Tapi cara sebutan yang betul dia adalah Joe Mango Nello. Dia macam mangga campur mellow. Dia macam mango mellow. Jadi Joe Mango Nello. Gitu. Dia daripada negara mana ni? Ya Allah, nama. Tak dipanggil PA ke? Tempe ke? Okey, satu lagi. Nama yang Elyssa sebut tadi, Ewan McGregor. Dia ni kita tahu dia daripada cerita apa lagi, Star Wars lah macam-macam. Tapi sebutan yang betulnya adalah Yowan McGregor. Gitu. Dia bukan Ewan pun. Dia Yowan. Habis yang kau tak E kat depan tu kenapa? Kenapa suka buat orang keliru? Tengok seperti nama Elyssa. E-L-Y-S-S-A. Tak ada pun nak konon-konon. Sir. Tak ada. Benda paling kelakar ialah Charlize Theron. Yang ni secara terus terang, tak ada orang tahu sebutan yang betul. Kadang-kadang orang panggil dia Charlize Theron. Kadang-kadang orang panggil dia Charlize Theron. Jadi seperti biasa, janji yang yakin tu muka ala-ala tahu, sebut je janji orang tahu. Oh, yang berlakon cerita tu kan. Tu maknanya anda terselamat lah tu. Lepas tu kita ada itu je nampaknya. Selamat. Lidah terbelit.